Oke guys, kembali lagi bersama Algi di sini. Kali ini Popkal akan jalan-jalan ke Bangkok. Hai. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1.36. Kurang lebih kita flight jam berapa, Pak Lena? Jam 5, Pak. Jam 5 besok. Ikutin terus ya Popkal Goes to Bangkok. Pakai kok. Hai. Edo. Edo. Siapa? Edo siapa? Anu lu udah tidur belum? Saya udah 3 hari sih, Pak. Udah harus 3 hari tidur. Wah. Makanya gede kan. Hai. Lu udah kebagian paspor apa? Belum, Minggu. Ini paspornya ngilang nih. Kayak gak jadi berangkat gua. Jadi mau kemana sih? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Bobby Molly gak? Kita udah tidur dari jam 9. Syukur dong sekarang, Mbak. Kok gak tidur? Lu gimana, Bu? Gua takut kebablasan. Guys, ini teman-teman kita udah pada gak tidur. Ini juga nih, gak kebagian tidur. Mati, Pak. Robot kita. Oke guys, sekarang kita udah menunggu antrian untuk masuk menuju pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi la ilaha illa huwa ta'ala billah. Semoga perjalanan sampai Bangkok Thailand lancar jaya, di sana juga lancar jaya sampai pulang. Kita bertemu lagi setelah mendarat. Terus ada knalpot di situ ya, Mas? Iya nih. Kayaknya mungkin gue ntar lagi pengang, dah. Hahaha. Merci, Pak. Waduh, gurih. Udah, tuh. Terbulan sedikit aja, udah. Ute mana, Ute? Mancing mania, mantap. Selamat datang di New Zealand. Sawadikap. Finally kita sampai di Thailand, guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Perjalanan sama-sama 3 jam, nggak terasa karena kita semua tertidur lelap. Sekarang mungkin mau imigrasi departure dulu ya. Kita sudah sampai di tempat tujuan pertama, yaitu adalah Zain Hotel. Wah, nama hotelnya Zain. Rokok, mulu hidupnya yang ngerokok, ayo terus ngerokok terus. Kita berencana mau makan siang, habis itu baru jalan-jalan ke mall. Kenapa harus ke mall jalan-jalan? Oke guys, ketemu lagi, kita udah makan siang. Sekarang kita lagi ada di MBK Center. MBK Center ini katanya sih pusat terbesar di Bangkok. Kayak gini banyak instalasi, banyak patung-patung yang lucu. Kita jalan-jalan aja, lihat-lihat ya. Semua maunya kita jelajahin. Yuk guys, guys. Udah pada mencar semua nih, bagaimana nih kelanjutan ya ini kan? Ya sebenarnya kita sih pengennya bareng, cuma gue sendiri pengennya enggak, jadi lah gimana enggak, sih intinya masih? Ya nggak apa-apa, yang penting tadi udah dikasih tahu sama Kang Ahmad. Ahmad itu kalau nanti jam 4 kita ngumpul di tempat kita turun tadi. Okay. Jadi udahlah, udah gede ini, udah banyak beli, alhamdulillah tadi ada yang beli
sport setelan, ada yang beli mobil, rumah, banyak di sini terlalu lengkap. Oke. Okay. Nanti kita lanjut, oke? Okay? Okay. Pagi guys, oke, kemarin kita udah jalan seharian. Hari ini hari kedua. Oke, kemarin kita seharian jalan, baterai kamera habis. Akan full video ya hari ini, soalnya kemarin ini biang ini. Handphonenya nggak dicas, kita lowbat, kita nggak bisa bikin video. Nah, sekarang hari ini kita udah bisa nih ketemu Mas Anas gitu kan. Ini ada apa nih? Ya. Oh, waduh, skandal in the sky. Ampun. Udah sarapan, Mas? Nasi. Ini ada mie goreng. Ini ibu suka bikin nih. Tuh. Ini apa nih? Ya udah suka-suka terlalu makan. Halo kayak selamat pagi. Kira Mbak Nunu makan apa nih pagi ini? Makan hati. Makan nanas. Mbak Nunu makan apa? Roti. Buah juga ya, sarapannya roti. Oke. Okay. Ini kayak makanan kaya nih. Mm-hmm. Ada roti juga pakai telur setengah matang. Selamat makan ya. Selamat pagi. Selamat makan. Lu jangan lagu-lagu, lu udah orang Indonesia makannya nasi, ambil nasi. Nah, lu mandi dulu baru makan, sarapan lah gimana sih, belum mandi. Ada Mas Anas, pagi Mas, gimana, sarapan apa Mas? Ini sebenarnya punya makanan orang, ada sisa yang gue ambil. Ada sayang gue basis. Telur sama sosis. Telur sama sosis. Sama roti sama saus. Sama lada sama bumbu cabai dikit. Ada garamnya dikit juga enggak? Enggak, enggak apa-apa. Oh, enggak ada. Keringet gua aja udah hasil. Ribet amat didudukin. Pakai tadahan segala. Enggak jatuh, Mas. Oke. Okay. Ada Andy, ada Gilang, ada tim Icin. Icin. Yo. Icin. Mandi dulu karena kayaknya udah ngomel-ngomel. Iya, lu lagi udah jam berapa juga nih? Lah, salah jamnya enggak mungkin gua dong. Morning. Tuh, pagi satu. Pemirsa, asli pemirsa. Hahaha. Penyerbukan. Kita sampai di era Wadi. Kita udah keluar dari era Wadi. Rawdi, gimana? Lo belanja apa jadi beli obat buat? Enggak. Beli apaan? Enggak beli apa-apa. Panasan, Bos. Beli apa? Kita tadi Rawade, Karawadi. Gue beli sedikit apa? Take off tanpa landing aja. Guanya udah kering, dianya masih basah. Ya. Habis berapa kira-kira belanja barusan, Pak? 580, Pak. 550 sekitar 250.000 ya? Enggak. Ya sekitar lah. 100.000 125-150.000. Gitu guys, next-nya kita mau makan siang dulu. Okay. Keep follow. Bye. Okay, guys, kita sudah sampai di tempat buat belanja nih, dry food. Oke, mau beli durian kering. Wah, mantap. Kalau katanya durian ke Malang pakai apa? Apel kering. Di sini durian kering. Wajib. Tulang kering mah enggak ada di sini, tulang kering ya, sorry. Nih, ada pacar kering kan? Pacar kering ada, Pak. Tinggal dipilih. Iya, yang ini kan. Betul. Nih, Kak Iyah nih borong nih kayak ini. Tuh, udah dicobain semua tuh sama Kak Iyah. Ini lihat-lihat doang nih biasanya nih, lihat-lihat doang beli kagak nih. Saya lagi mencari korban. Siapa yang bisa dicolong? Wah, ini Mercy nih. Kalau Mer beli apa, Mer?
mau nyobain doang lu ya. Gak ada Cheetos, Mer. Sini gak ada Cheetos. Jangan dikali-kaliin dulu. Ambil air dan bayar. Siap-siap aja. In the sky. Pak Algi in the sky. Apa dulu beli apa? Aku beli durian kelengkeng. Jadi ini perpaduan antara kelengkeng dan durian. Rasanya luar biasa, enak banget. Cuma ada di Thailand. Lo gak bakal nemuin di Bekasi apalagi Pasar Minggu. Banyak uang ini, guys. Gak habis. Kita sekarang mau makan siang guys, namanya Al Hilal. Duduk sini aja kali ya, Sur ya. Oke, kita duduk sini guys. Di sini ada makanannya telur dadar seperti biasa. Anjing, ada ayam juga. Ada ikan. Enggak tahu dia apain, ada sayur dan di sini tuh katanya makanannya makanan sehat, daging-daging tuh agak kurang. Oke, kita matiin dulu kameranya, kita makan dulu ya guys. Makan siang hari kedua udah selesai guys, tapi Pak Algi belum selesai. Oh udah, alhamdulillah tinggal minumnya doang. Mantap. Oh Dila yang belum selesai, ketahuan nih makan banyak kan. Okay. Oke teman-teman, ada yang mau sholat. Di sini kita sholatnya di musola yang kecil aja. Di seberang situ, di seberang tol ada musola, masjid gitu ya Pak. Masjid Alawi Bangkok. Malaysia guys. Malaysia. Malaysia guys. Ini kalian datu kan ada. Ah, kayaknya ini Malaysia. Percaya dong. Tapi bohong. Lihat plat nomornya guys. Masih di Thailand berada.